without heart, in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one, you was being bad. That use all my love, use all my time, use all my heart. You begged me to come up with you, 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 you. I don't know, I'm fine without you, 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 you. You begged me to come up with you, 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 you. I don't know, I'm fine without you, 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 you. Halo guys, welcome back again with me, Coach Sabrai Channel. Oke guys, kali ini gue lagi berada di Grand Kota Bintang, tempat gue biasa nge-review mobil modifikasi. Oke, dan kali ini gue lagi berada nih sama nih mobil yang keren banget, si hitam. Kalau dinamain sama owner ini katanya Juminto guys. Oke, jadi ownernya ini juga salah satu dari member AXS, Avanza Xenia Solution dan Gravinci dengan Novungnya 5151. Oke, seperti apa keseruan gue nih untuk nge-review mobil yang gokil ini, yang keren abis ini nih, hitamnya bener-bener, wah, pokoknya keren banget. Lo harus tahu modifikasinya, gue akan kupas tuntas seperti apa aja yang udah dilakuin sama nih owner. Oke, tapi sebelum kita nonton lebih lanjut, jangan lupa lo like, comment, and subscribe. Oke guys, let's check it out. Om Adi. Om Afrey, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sehat Om? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Om, pandemi masih belum selesai. Iya, benar. Kita ngobrolnya kita buka dulu ya, Om. Oh iya, udah boleh Om. Biar lebih relax, ya, siap. Biar lebih jelas. Oke. Oke, guys. Om, sorry nih pakai kacamata dulu ya. Okay, ikutan nama Om Bay nih. Oke, okay, keren banget loh Om ini, Om. Oke, okay, guys. Sekarang gue udah bersama owner di mobil. Si Juminto ini, yang black hitam sweetie ini. Gue akan mereview nih mobil, kupas tuntas seperti apa modifikasinya oleh owner kita yang satu ini. Oke, Om, lo bisa perkenalkan dulu gak nama lo sebelum kita mulai nih, Om? Oke, siap. Assalamualaikum semua, Om. Perkenalkan, nama saya Adi dari Gravinci Patriot Bekasi, dari Novung G5151. Udah itu aja. Oke, lo tinggalnya di mana, Om? Saya di Jati Bening. Oh, di Jati Bening. Jati Bening. Om Adi panggilannya ya? Iya. Nomornya 5151. Iya, 5151. Oke. Om, lu udah berapa lama gabung di Gravinci, Om? Kurang lebih kayaknya baru deh ini bulan Maret. Bulan Maret ya? Bulan Maret. Oke. Terus kita langsung aja masuk, Om. Oke, siap, kita Om. Kita kupas tuntas nih mobil hasil garapan modifikasi lo, Om. Gua pengen pertama nanya nih, Om. Lo mobilnya tipe apa, merek apa, dan tahun berapa, Om? Ini mobil kita nih, Grand Livina Hackwestar yang tahun 2014. Ini ya tipe Hackwestar. Oke, okay. Warnanya emang hitam ya, Mek? Iya, emang hitam. Warna dasarnya, Om. Oke, okay. Terus kemudian lo garap modifikasi lo, tema konsepnya apa sih, Om? Simple konsep, kan? Sih, sama orang bilangnya tipenya kayak wagon. Tipe wagon ya, agak simple. Iya, simple dan wagon emang sih. Emang sih, Om, keren banget. Apalagi dengan tampilan roof box lo itu, Om. Nanti kita bahas di situ, Om. Oke. Okay. Oke, okay, Om. Sekarang kita nge-review bagian depannya dulu nih, Om. Iya. Kita punya 4 scene, depan, samping, belakang, sama interior.
Tadi gue ngeliat nih sedikit pada saat sebelum mulai, ada headlampnya ini nggak standar lagi guys. Lo bisa jelasin dong headlampnya lo pakai apa om? Ini kita headlamp memang bukan bahan orinya ya, udah modif. Udah modifikasi, kita modifin Pro G sama DRL. Pro G sama DRL? Uh-uh. Ini sebutannya berarti Angel Eyes ya om? Iya, yeah, terus juga kita Black Smoke nih. Oh, dalamnya ada Black Smoke. Black Smoke. Ya? Ini bikinnya di Om Ios nih ya. Projectnya di Om Ios di mana di tuh? Di daerah Tambun. Oh, di daerah Tambun. Habis berapa untuk lo bikin Pro G Angel Eyes ini om? Ini kita habis sekitar 2,7 ya. 2,7? Iya, 2,7. Iya, satu set. Kanan-kiri. Wow, amazing ya. Tapi lo puas hasilnya om? Puas. Keren. Oke, nanti gue pengen lihat namanya tampilan malamnya nyalain seperti apa. Oke, itu tadi tentang lampu headlampnya, terus kemudian untuk grillnya om, sama om? Kalau grill kita bawaannya udah begini, dari Gun Livina nya nih, ya, Hackmaster nya nih. Kayak TV gitu ya om? Iya, TV, bener. Okay. Bawaan misalkan Livina merata TV. Iya, bener. Om, ini bumper depannya gimana om? Emang standarnya atau gimana? Bawaan juga, dari ori. Dari ori mobil Nissan? Iya, bawaan Nissan. Sama body kit nya juga? Iya, body kit nya juga. Terus kalau untuk fog lamp-nya om, lo ada modifikasi lagi om? Kalau fog lamp kita masih lampu standar ya, cuman yang kita tambahin aksesoris ini, list chrome ya, fog lamp chrome ini nih ya. Tadinya belum chrome ya om ya? Belum. Oh, jadi lo tambahin dengan aksesoris chrome ya, jadi keren ya om ya, lebih cling. Cling, bener. Oke, terus untuk grill bawah juga sama ya? Grill bawah, iya, standar semua. Oke, untuk kaca filmnya om? Kaca film yang depan kita gunakan 3M kristalin ya. 3M kristalin. Kristalin. Dengan berapa persen depannya om? Ini sekitar 40 kayak 40. Sepertinya 40. Oke. Oh iya om, gue nanya untuk bagian mesinnya lo ada urban juga nggak sih om? Enggak, mesin kita masih bawaan pabrik ya. Gitu. Mesin masih standar. Iya, karena dari pribadi saya belum berani buat kotek-kotek mesin ini ya. Kita emang jalannya santai-santai aja. Iya benar, santai-santai aja. Benar-benar. Benar. Emang udah pakai ini harian ya om? Iya, buat ini sih, narik. Oke. Narik. Jadi itu aja om, simple banget om ya? Iya, simple. Gak terlalu banyak perubahan ya, lo belum banyak main di headlampnya. Oke guys, gue mau rilis lagi sektor depannya nih guys. Om Adi sudah merubah modifikasinya dengan mengganti lampu standarnya jadi headlamp Angel Eyes dengan tipe Pro G, dengan tampilan berapa warna om? Ada putih, kuning, ya? Putih, terus ini di sini ungu. Sama putih lagi sini. Oh, putih lagi ya, 3 warna guys. Dengan harganya sekitar kurang lebih 2,7 om. Iya, di project Om. Om Ius. Om Ius Tambun. Iya, di Tambun. Oke, dengan body kit yang standar HWS, grill standar, dengan aksesoris list nih di fog lamp-nya. Oke, dan kaca filmnya itu dengan menggunakan 3M kristalin 40% bagian depan. Oke, jadi itu aja bagian depannya kita nggak banyak modifikasi dari Om Adi. Oke, abis ini kita lanjut ke scene kedua, sektor samping yang lebih keren lagi, guys. Lo harus ikutin terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Let's check it out. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Sektor kedua yaitu sektor modifikasi bagian samping. Sektor yang paling gue demen nih guys. Oke Om Adi, silakan kita masuk lagi om. Ya siap om. Kita lanjut om ya, siap. Benar, gas terus pokoknya om. Ini yang paling gue suka nih om. Betul. Kita ngebahas sektor wheel om. Oke okay, siap. Kita ngebahas sektor wheel lo, gue keren banget nih om, gue ngelihat suka banget sama pelek lo om. Lo bisa jelasin gak om? Ini lo pakai pelek melek apa, ring berapa, dan lebar berapa om? Ini kita pelek menggunakan ring 16, ring 16, lebar 7. Lebar 7. Etnya kalau gak salah 38, mereknya ini SSW kayaknya deh. SSW ya? Tapi yang single PCD nih. Single PCD? Iya. Maksudnya apa tuh single PCD om? Single PCD ini baut 4x114. Oh, single baut 14. Iya, karena susah yang single PCD 114 ini. Oh gitu, susah nyari om? Susah sekali. Ih, gila, tapi lo bisa keren dapet iya, om. Alhamdulillah dapet. Emang warnanya lo suka banget ya? Dengan warna apa sih? Brown atau gold atau apa sih? Ini emang bawaan brown. Brown ya? Iya. Lebih ke brown ya? Iya benar, brown oh, ini. Oh iya. Terus kemudian dibalut dengan ban apa nih om? Keren banget ban lo om, asli om.
Ini merek apa? Terus tipe apa? Ini ban kita menggunakan 205 50 ring 16 bannya GTX Pro, GT Radial. GTX Pro, GT Radial. Iya, benar. Keren banget. Om, gue nanya nih, budget pelek lo untuk pelek berapa, Om? Pelek sih kurang sekitar lebih. Estimasi aja, Om. 6-7 lah. 6-7. Ah, iya. Untuk bannya? Bannya udah sama ban. Oh, itu sama ban ya? Bannya. Udah satu paket sama ban ya, peleknya. Berapa tadi? 6-7. 6-7 jutaan, guys. Oh, ini velg, okay. Ini udah berubah berapa kali? Udah berapa kali nih, Om ya? Tapi yeah, lebih seneng yang ini kayaknya. Iya, yeah, iya. Yeah. Insya Allah mudah-mudahan nggak ganti lagi. Nggak ganti lagi ya. Ah, bener. Puyeng, Om, kalau banyak ganti, iya, Om. Iya, bener. Pusing. Sudah keren gini, Om. Ini kan kalau nggak ceper, nggak keren nih, Om. Lu udah lo ceperin atau emang udah standar, Om? Ini ceper ini. Ini ceperin? Iya, ceperin. Terus lu pakai pernya apa, Om? Custom ini, atau emang gimana? Ini depan kita gunakan per BMW ya. Oh, depannya pakai per BMW. Wih, gila. Ada pemotongan nggak? Atau emang plug and play? Nggak, potong. Ada potong? Lo minta berapa jari yang potong? 3 ini. Oh, 3 jari, guys. Tadinya kan 2. Tadinya 2. Tapi karena saya buat online terus, saya naikin lagi 1. Naikin lagi 1, jadi 3 jari, iya, gitu ya. Bener. Oh, gitu. Terus kalau untuk shockbreaker-nya masih standar? Shockbreaker standar. Lo habis berapa yang pakai per BMW, Om? Gila, keren banget lo pakai per BMW. Ini per BMW, hitungannya per paket sih ya. Oh, per paket? Per paket. Ini berapa, Om? Depan nama belakang tuh sekitar 2 jutaan. Sekitar 2 juta? Anjir. Berarti belakang juga di paper ganti, iya, juga? Gila. Di mana, Om, lo proyek itu, Om? Ini proyeknya di... Aduh, saya juga lupa nama rokoknya ya. Daerah Bekasi juga? Enggak, daerah Joglo. Oh, daerah Joglo, Jakarta Barat ya? Iya, Joglo, Jakarta Barat. Wih, gila. Mantep banget. Keren, Om. Jadi itu, Om, ya? Iya. Untuk bagian wheel-nya. Terus, spion, Om? Ada modif nggak? Spion nggak bawaannya. Masih standar, iya, ya, Om, ya? Iya, Equester. Oh, terus kaca film juga masih bawaan tadi ya? 3M, iya, kristalin ya? Iya, benar. Oke, untuk handle? Handle bawaannya masih dari Grand Livina ini. Hitam nih? Hitam. Nggak chrome? Nggak. Oh, terus untuk kemudian bawahnya ini sidecar-nya ini dari sananya atau lo? Dari sana ya, body kit sidecar-nya. Wih, gila, keren ya. Iya. Kalau udah HWS itu ya. Iya, benar. Ya. Emang tipe HWS rasa begini, gila, udah sama body kit. Benar-benar ngurangin budget banget. Iya, benar. Benar. Oke. Nah, ini nih, Om, nih anjir nih, Om. Gua pengen tanya nih. Lo kenapa sih pengen pakai pasang ini, Om? Ya karena gimana ya? Kan tadinya mau masang sunroof. Cuma banyak yang bilang takutnya rembes atau bocor, ya udahlah kita pakai ini aja. Ini apa namanya, Om? Roof box namanya. Roof box. Oh, gitu. Mereknya apa, Om? Roof box lo, Om? Itu Tornado itu. Oh iya, jetpack Tornado ya. Iya. Habis berapa untuk pasang roof box ini, Om? Ini saya agak lupa nih harganya berapa ini. Estimasi aja, Om, kira-kira berapa? Berapa ya, sekitar 3-an ada kali ya? 3 jutaan. Iya, 3-4-an lah. Sama semua bracket-bracketnya nih, Om. Heeh, bracket. Enggak, kalau bracket beda. Ini beda lagi bracketnya ya? Cuma baru roof box-nya jadi 3 juta? Iya. Untuk bracketnya? Ini bracket juga saya lupa ini. 600-700-an kayaknya. 600-700 ya, kurang lebih ya, segitu ya. Sekitar segitu. Jadi keren banget kalau buat pulang kampung, keren nih, Om. Iya, benar. Ya, makanya waktu itu bawa pulang kampung ke Brebes. Oh, penting banget berarti itu ya. Bener ya, pakai gini ya. Terus kadang ke Malang juga. Oh, Malang gitu. Om, deketan lagi, Om. Oke, siap. Gila, keren banget. Terus kemudian... untuk ban belakang, yang tadi kan ke depan lebarnya 7, Om, ya? Iya. Oh, ada perbedaan nggak sih ban depan belakang sama belakangnya? Ini sama aja sih, Om. Sama aja, cuman kita tambahkan yaitu spacer. Spacernya? Biar rada keluar agak dikit. Agak keluar dikit. Iya, ya? Oh iya, ini benar kelihatan spacernya. Ada spacernya itu. Berapa inch tebalnya, Om? Kurang itu, lebih ya? Spacernya itu ada 1-2 inch ya? Sekitar berapa ya? 1,5 atau 2 inch ya? Saya juga agak lupa ini. Lebarnya 7 juga? 7 rata. 7 rata. Oh, 7 rata ya? Ring 16. Untuk bannya lo balut berapa? Tadi kan di situ bannya 205. 205 ini? Ini sama. 205 50 ring 16. Ring 16. Iya, ring 16. Oh, sama ya ban ketebalannya. Iya. Jadi itu aja, Om, ya. Iya. Untuk sektor sampingnya ada lagi, Om. Gila, keren kan, guys? Udah di-review sama Om Adi nih bagian sektor sampingnya. Gua mau rilis lagi, guys. Oke, Om Adi sudah merubah nih bagian modifikasi wheel-nya yang paling keren ini nih, guys. Dia pakai peleknya dengan merek apa tadi, Om? SSW. SSW dengan ring 16, lebarnya depan belakang sama 7 inch, kemudian dibalut dengan ban GTX GT Radial dengan ukuran 205 50 15 sama 16. Terus kemudian dia menambahkan roof box nih, guys, yang katanya sekitar 3 jutaan. Terus kemudian bracketnya kurang lebih 600-an. Sama juga pelek dan bannya satu paket kurang lebih 6-7 juta. Oke, bener kan, Om? Iya.
Gila, keren banget om mobil lo om. Gue seneng banget ngeliat mobil lo. Iya. Itu tadi bagian dari scene kedua. Habis ini kita lanjut ke scene ketiga. Oke, kita belum selesai. Lo tetap simak video gue sampai habis. Oke, lo you can break for coffee. Oke, let's check it out. Oke, siap. Oke. Om, ini sektor belakang gue lihat lo enggak terlalu banyak perubahan. Lo simpel banget, benar enggak sih, Om? Benar. Oke, tapi tetap Om, lo kupas tuntas ya, Om. Oke, siap. Gue pengen nanya lagi, Om. Oke, untuk bagian spoiler atas lo ada perubahan enggak sih, Om? Ini spoiler bawaan Grand Livina Highquester-nya ini ya. Udah bawa standarnya ini ya. Tapi kalau menurut gue nih, Om, lo lebih bagus lagi sih ditambahin lagi. Nah, iya, model spoon ya. Nah, model spoon. Aduh, racun lagi nih kita nih. Kemudian untuk stop lamp masih sama, Om. Iya, stop lamp masih sama bawaan. Masih standar bawaan dari HWS. Standar semua. Untuk body kitnya, bumper belakang? Ini body kit bawaan juga dari Highquester juga nih. Masih bawaan juga? Dari Highquester. Keren banget, seksi kalau kata Om Ubay. Emang udah seksi banget model dari HWS itu, keren. Kemudian nih guys, yang paling gue takjub guys, ternyata model HWS itu guys, dia punya kamera sensor parkingnya udah langsung dari bawaannya. Dan letaknya juga, letaknya di mana tadi? Di body bagasi. Udah nyatu ya, sama pintu ini bagian belakang ya? Benar. Karena kan biasanya banyak di plat nomor. Di bawah. Makanya kan? Saya ngambil Highquester kelihatan simple banget sih. Nih kameranya bagus, rapi. Jadi lo parkir tetap aman om? Iya, aman, benar. Nggak gasuk-gasuk lagi. Iya, benar. Oke, okay. Jadi itu tipe belakang. Om, ada lagi ya, Sam? Gue boleh lihat bagian belakang dalam ya, boleh nggak om? Oh iya, boleh, silakan. Nah, ini lo ada sedikit perubahan di sini om ya? Iya om. Ada nambah-nambah dikit om ya? Iya, benar. Benar. Nah, wah iya benar guys nih. Dia di bagasinya ini ada tampilan ubahan nih guys. Om, lo bisa jelasin ini apa nih om? Ini namanya subwoofer sih. Ini subwoofer ya? Iya, subwoofer. Yang bagian ngebas-ngebas ya? Iya, ngebas-ngebas. Jeduk-jeduk lah ibaratnya. Jeduk-jeduk nih. Berapa inch lo pasangnya om? Ini kita masang 10 inch ya. 10 inch? Iya, mereknya 10 inch. Apa om? LM. LM Audio ya? LM Audio. Dan ini? Ini monobloknya ya? Monobloknya iya, ya? Iya, monobloknya ini. Gitu. Monobloknya. Powernya tuh di bawah jok. Di bawah joknya. Karena kalau kita taruh sini kan di Grand Livina tuh kan ada ban serep di bawahnya. Jadi kalau angkat agak berat. Oh, agak susah. Iya, benar. Jadi agak lebih simpel ya, lebih praktis ya, Om ya. Iya, benar. Oke, jadi untuk project audio ini di subwoofernya udah monoblok habis berapa, Om? Kurang lebih. Itu sekitar habis 5,5 ada. 5,5 ya. Berarti lu udah pasang sama sebagian boxnya juga? Iya. Tapi ini kita masangnya ada yang ngicil ya. Enggak langsung gitu. Emang bisa? Bisa. Enggak, maksudnya kita beli power dulu. Pelan-pelan. Ini kita umpetin dulu lah ibaratnya. Benar-benar dicicil. Benar. Jadi enggak berat. Iya. Langsung gede. Iya, benar. Oke om, kita close lagi nih om. Oke, siap. Jadi itu aja om ya. Dengan subwoofer LM Audio ya, sama monoblock. Dengan harga kurang lebih lo total habis 5 jutaan ya? Iya, 5,5. Oke, guys. Itu udah di-review sama Om Adi bagian belakangnya. Iya. Keren banget kan, guys? Walaupun simple tapi tetap elegan. Oke, guys. Kita cek lagi bagian yang lebih gokil lagi. Mantap, nih interior dia ada. Nih. Gue betah banget di dalam mobilnya dia nih. Karena emang ada entertainer banget. Oke, don't go anywhere. Still here. We can break for coffee. Let's check it out. You go and can't, without remorse, without heart. In your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That you stole my love, you stole my time, you stole my heart. You begged me to come up with you, 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 you. I don't know, I'm fine without you, you. Keempat, scene bagian sektor interior. Ini gokil banget nih mobil. Gue seneng banget berada dalam mobilnya Om Adi nih. Keren banget tampilannya guys. Elegan banget. Dari mulai audionya sampai steernya ini
serasa kayak bukan bawa Livina setirnya, guys. Keren banget. Oke, Om Adi, kita udah masuk ke scene keempat, ya, Om. Siap, Om. Kita bahas tentang sektor interior. Oke, Om. Yang pertama-tama gue pengen tanya nih, Om, sama lo. Head unit lo nih udah keren begini, kayak bukan standar lagi, Om. Bisa lo jelasin, Om? Ini head unit emang bukan standar, kita ganti sini. Merek apa, Om? Skeleton yang 9 inci. Skeleton yang ukurannya 9 inci. Iya, kan? Yang RAM-nya kurang lebih 1 deh. RAM-nya 1 ya? Udah 1. Tipe Android ya? Iya, Android ini. Oh, Android. Gitu. Lo abis berapa, Om? Apa tadi? Skarnet? Skeleton. Skeleton, iya, ya? Skeleton. Merek Skeleton, harganya berapa kurang lebih, ya? Ini kurang lebih 1,4 nih. 1,4 ini ya? Ini gantinya di Niko Motor ya? Di Niko Motor, iya, ya? Iya, Niko Motor Tambun. Oh, udah sama instalasinya tuh, 1,4 ya? Iya. Udah beres lo ya? Iya, udah beres ke sini. Gila, keren banget 9 ini sih. Tapi AC masih berasa, Om? Iya, masih berasa. Nggak nutupin ya? Karena kan ya, bukan head unitnya yang 10 inci. Oh iya, lebih kecil satu sih, Om, ya? Iya, benar. Oke, terus gue pengen bahas lagi nih, Om. Ini di bagian sisi-sisi ini lo nih, Om, pinggir lo nih udah ada tampilan keren banget nih, Om. Ini apa nih, Om, namanya, Om? Audionya, Om. Bisa jelasin, Om? Ini pilar three-way ya. Pilar three-way. Oh, jadi audionya udah pasang three-way, Om? Iya, sudah three-way. Gila, ini. Keren banget. JBL mereknya lagi, Om? Iya, JBL. Campur sih, Om. Ini ada yang Twitter-nya JBL, ini LM. Oh, gitu. Iya, oh, ya tadi nyamain sama yang audio belakangnya, LM ya. Iya. Yang lo itu ya, apa namanya? Modif ya. Iya, benar. JBL dan LM Audio. Mm-hmm. Ini semua paket yang tadi lu bilang 5 juta itu? Belum. Itu audionya, belum. Belum, itu, belum. Ini, itu... Pilar ini ya, pasang berapa lagi, Om? Ini pilar sekitar 1,8. 1,8, iya. Ya? Satu set ya? Iya, satu kiri, set, ya, kanan kiri. Keren juga, Om. Tampilannya rapih pekerjaannya, Om. Iya, Om. Ini di RJM Audio, Om, ya? RJM Audio, di... Bekasi juga. Di Jalan Ratna. Di Jalan Ratna. Uh-huh. Ini kasih juga berarti, iya, ya. Kalau ini kan juga pintu juga kita ganti juga sih. Oh, pintu juga lo ganti juga ya? Iya, JBL sama. Oh, sama di RJM juga. Sama di RJM, iya, juga. Nah, satu lagi nih, guys. Gue suka banget sama setirnya, guys. Ini gue setirnya bukan standar lagi nih, Om. Setirnya udah kayak mobil Mercy, Om. Ini keren banget. Lo bisa jelasin gak, Om, modif apa nih, Om, mobil? Ini setir kita ganti juke sih ya. Oh, pakai Nissan juke ini setirnya. Oh, pantesan udah ada tombol-tombol gini, Om, ya? Iya, benar. Berfungsi nih, Om, tombolnya, Om? Berfungsi. Oh, berfungsi. Ada tombol plus audio gitu ya. Iya, benar. Bisa buat kayaknya ada lambang telepon-telepon juga. Iya, lambang telepon juga. Bisa connect di handphone lo berarti, Om? Bisa, bisa. Oh, gila. Abis berapa lo pasang setir juke ini, Om? Ini kalau ini kita tuker tambah sih ya. Oh, tempe ya. Tambah. Lo pertambah tuh 4 juta. 4 juta, setir ori lo yang itu? Iya, benar. Diganti yang setir ini? Iya, kalau aslinya... Ribet nggak sih pasangnya, instalasinya? Enggak sih. Enggak ya? Plug and play. Plug and play aja ya? Plug and play. Iya, anjir. Keren. Ini masangnya di ini, di Om Obi nih. Om Obi? Di mana tuh? Di... Aduh, saya lupa. Genwis kayaknya. Oh, Genwis. Bekasi juga berarti ya? Iya, Bekasi. Keren banget. Kalau gue pengen nanti buat kayak punya lo, Om. Oke, Om. Next, Om. Ini ada lagi nih. Untuk knob AC ini, kayaknya standar bukan kayak gini, Om? Enggak. Ini udah ganti nih. Ini udah ganti? Iya, pakai kompor mesin cuci. Mirip ya, Om. Oh, no! Iya, lebih keren sih. Kayak kompor gas. Benar. Abis berapa, Om, lo pakai knob AC nih, Om? Ini online nih pasti. Iya, online pasti lah. Banyak online. Enggak mungkin di sini ada yang jual online. Sekitar jutaan ya paling. Iya, 100.000 ini. 100.000. Heeh, 100.000. Bisa nyala kalau malam memang. Iya, benar. Oke, terus gue lihat lagi. Ini ada gini-gini nih, Om. Ini amres nih, Om. Iya, amres, Om. Oh, amres. Lo pasang ini berapa nih amres ini, Om? Amres ini beli second kita ya. Oh, cukup. Beli sekitar 500.000. Instalasi sendiri pasti. Iya. Lo bisa kan? Iya, bisa lah, masa enggak bisa. Tapi kita ini sih bauti. Oh, lo kencengin di sini ya, jadi nggak goyang. Iya, nggak goyang. Ribet nggak sih tangan lo? Awalnya sih ribet, Om, karena nggak sejajar nih. Kiri sama kanan kan. Lo adaptasi udah. Iya, benar. Ya. Tapi lama-lama udah enak, sendiri, nyaman. Ya. Pagi kadang ada penumpang juga komplain gitu, Mas, ini tinggian nih beda. Tapi enak banget. Iya, benar, Om. Kelihatan keras sih. Ya. Oh iya, tadi untuk audionya subwoofernya lo pasang di kolong ya? Subwoofer. Subwoofer di belakang. Amplifier maksud gue. Amplifier sama power. Kalau power di bawah jok. Oh, ada di bawah jok. Bawah jok, iya. Gila. Abis apa untuk pasang amplifier ini, Om? Ini pakai merek apa, Om? Amplifier nih sekitar 400. Sekitar 400. 1000. Iya. Keren. Kalau powernya tuh sekitar 1 juta. Juta tuh. Iya, 1 juta. Gila, mantap banget. Pasti penumpang lo betah banget nih kalau denger audionya kayak gini, enaknya gitu. Ya, emang gitu. Sehari-hari ini
dia narik gitu. Iya om, narik kita. Di Grab sama Gokar? Gokar om kita. Oh lebih ke Gokar. Gokar. Kita mainnya Gokar doang sih. Tiap hari loh narik om? Iya tiap hari narik. Ini mobil main capek juga kayaknya. Iya begitu, tiap hari pakai gasruk terus ya. Iya begitulah. Makanya ceper-ceper gitu, gasruk ya. Kalau ini dapur nggak ngebul loh. Iya benar-benar, benar. Iya. Tapi masa pandemi gimana mau orderan om? Ya Kacang, untuk om? Saat ini sepi banget sih om ya. Sepi, iya sepi. Apalagi sekarang udah ada PPKM ya. Malah PPKM. Berlaku ya, sampai tanggal 20. Iya. Banyak berpikir lagi. Iya benar om. Harus muter duit lagi nih om. Makanya kita udah nggak bisa modif lagi nih om. Udah keren banget om. Iya. Untuk speedometernya, lo ada modifikasi nggak? Speedometer bawaan orinya Hikvestar, Sini Kina. Keren banget ya, lampu-lampunya dia kayak gitu ya. Benar. Oke. Okay. Oh, jadi itu aja semua yang dari... Oh, sarung jok juga terakhir? Ini bawaan. Sarung jok bawaan dari Hikvestar-nya ini. Emang warnanya ini ya? Iya, krim. Krim ya? Iya. Kenapa nggak lo pilih hitam, om? Yang main sama body lo? Nah, ini bawaannya dari sana, om. Oh, udah dari sana iya, ini ya? Makanya. Oh. Ini kalau krim tuh cepet kotor ya, emang. Berasa, kelihatan. Oke. Okay. Oh iya sama ini juga satu. TV memang udah dari sana ya? Iya, TV. Udah ada TV kalau iya, yang TV. HWS ya. Keren banget guys sudah ada TV-nya. Oke, okay, bisa betah deh. Iya. Penumpang lah. Ada okay. Juga penumpang, ada yang karaoke juga. Ih, gila. Mantap bisa karaoke guys, penumpangnya keren. Oke, okay, jadi iya. Itu aja om semua modifikasinya om ya. Ah, benar. Oke, okay, jadi ini Om Adi nih udah ngerubah head unit-nya merek Skeleton kurang lebih 1,5. Oke, okay, terus kemudian setirnya dia sudah rubah juga dari standar pakai yang punya Nissan Juke, dia tukar tambah hampir 4 juta. Terus kemudian dia pasang T-Way dengan pilarnya ini, dia pasang kurang lebih 1,5. Dengan merek Twitternya JBL dan LM Audio, yang sama dengan audio belakangnya. Yeah. Terus kemudian dia juga pasang panel-panel di amplifier-nya, kurang lebih 1,5 juga untuk amplifier-nya. Terus kemudian dia pakai handrest, second, walaupun second tapi enak, kurang lebih sekitar 300-an ya? 500 atau? 500 ya, okay. Sama kemudian knob AC-nya kurang lebih sekitar 1.000-an. Terus speedometernya juga masih standar, ih keren banget speedometernya. Dan sama TV-nya bawaan standar. Oke okay, guys, itu semua sudah di review bagian interiornya, gue ngerasa enak banget di mobil ini, empuk banget. Oh iya, pelek 16 itu juga enak banget, meh. Iya. Nggak merubah dari standar O-ringnya yang apa ya? Kadang-kadang kalau looks-nya keren tapi kurang nyaman, benar nggak iya, sih? Iya, benar kurang nyaman. Tapi lo tetap pengen dapetin kenyamanan iya, juga. Iya, benar. Nyamannya juga. Saya juga pengen lo dapetin ya. Iya. Balance berarti. Balance om. Banget om. Makanya iya. Saya milih ring 16. Keren. Iya. Mantep banget guys. Enak banget nih mobil. Keren banget. Itu tadi sudah di-review semua bagian interiornya di scene keempat. Dan nanti setelah ini gue mau closing lagi sama Om Adi. Gue punya oleh-oleh dari channel gue untuk benerin ini mobil yang keren banget. Om, ya? Kita abis ini lanjut. Kita belum selesai om, masih okay. Ada satu lagi om. Thank you banget nih om. Yeah. Kita lagi lanjut. Okay, guys, don't go anywhere. Still here, we'll be right back. Okay, guys, sekarang kita udah di bagian closing nih guys. Keseruan gue sama Om Adi nih, owner dari si Juminto ini. Keren banget kan guys modifikasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat lo. Dan ini gue ada oleh-oleh souvenir dari channel gue nih om. Udah. Untuk ownernya yang udah datang ke channel gue om. Siap, berupa om. Kaos sih om. Ya gak apa-apa. Terima ya om ya. Ya saya juga seneng kok nih. Juga kaos. Jarang-jarang biasanya saya gak pernah beli kaos. Oh no. Oke siap om. Dan jangan lupa om. Ini apa namanya om? Subscribe. Coats Abrey Channel. Pokoknya joss dah. Oke. Okay. Thank you om. Lo okay, udah datang sini. Nanti kita ada kesempatan kita review lagi ya, kalau ada next project. Oke, okay, siap. Oke, okay, Om? Ya. Thank you banget. Lagi. Siap. Oke, okay, guys. Itu keseruan gue sama Om Adi nih, guys. Oh iya, Om. Gue nanya satu lagi, Om. Ya. Om, lo punya Instagram nggak sih, Om? Punya. Oke. Okay. Boleh tahu Om Instagramnya, Om? Di bawah ini, Om, ya? Mungkin teman-teman kalau ada yang pengen tahu. Instagram mobil kita, Juminto 14 underscore bawah. Nah, itu untuk mobil lo, ya? Ya. Untuk owner lo sendiri? Ya itu, gabung ya sama Juminto. Oke guys, jangan lupa add atau follow Instagramnya Om Adi. Oke, thank you very much for watching this video. Hopefully you can enjoy for this time. And if you want to review your car with me, you can contact me, oke? Okay? Or DM my Instagram. Oke, okay, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dengan mobil-mobil yang lebih keren. Yo
your friends all say you.